Assalamualaikum. Now kita dah sampai ke SK Betau. Sekolah K9 sudah berwajah baru. Itu bangunan baru. Masa saya datang dulu, bangunan itu masih lagi dalam pembinaan. Projek sini dahulunya projek terbengkalai. SK Betau. Ini dia Cikgu Adli, SK Betau, guru posting pertama. Memang guru yang hebat. Okey, apa khabar Adli? Badan dah sihat dah ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun sini? Saya 21 tahun. Sama dengan rakan-rakan Perak. Cikgu Adli ni sama dengan Megat SK Pus Kuala Mu 21 tahun. Cikgu Adli pun Megat 21 tahun. Megat sudah dapat anugerah guru gigih hari guru. Cikgu Adli, Titun dapat P3 1500, tetapi di Betau ini tidak dapat apa pun. 10%? 10% pun tak dapat. 10% pun tak dapat. P1 pun tak dapat. Saya masuk sini 2002. Masa tu masih jalan denai lagi. Memang kemudahan memang tak ada, tapi memang tidak ada sebarang allowance kesusahan tu, memang tak ada. Hinggalah hari ni pun tak ada. Tak ada. Memang tak ada sampai hari ni. Sedangkan kemudahan pun masih lagi tak sempurna lagi sampai hari ni. Mana air terawat pun tak ada lagi, macam tu. Mungkin ada elektrik dah sekarang. Line telefon baru masuk. Air terawat tak ada. Jadi masih tak sempurna lagi lah. Okey, ceritalah pengalaman pertama sekali dapat surat SK Betau. Masa mula-mula saya praktikal, saya dapat Kuala Lipis. Lepas tu tahu SK Betau. Tapi reaksi saya tak ada apa-apalah yang peliknya, sebab saya memang minat perkara-perkara yang lasak ni. Dan bila saya praktikal kat sini selama 6 bulan 2002, kemudian saya direct posting ke sini pada 2002 juga, 1 bulan 7 saya masuk sebagai guru. 1 bulan 7 tahun? Tahun 2002. Okey, apa perasaan anda bila mula-mula tu? Sebagai cikgu baru, saya seronok lah. Sebab saya pun belajar di bandar. Jadi saya tak minat suasana bandar. Jadi saya minat suasana kampung. Jadi saya dapat di Betau ni macam seribu rahmat lah bagi saya kan. Saya suka duduk di kawasan yang agak terpencil macam ni. Jadi tidak ada kegusaran lah bagi saya. Kemudian saya masuk di sekolah ni. Sekolah ni pada masa itu, bagi saya lah, sebenarnya cikgu-cikgu pada masa itu sangat cemerlang. Sebab cikgu-cikgu masa itu, di sekolah asli ada brass band, di sekolah asli ada pasukan sewang yang hebat sampai depan agung kan. Kemudian di sekolah asli sukannya hebat. Kemudian di sekolah asli ada asrama yang orang kata selesa lah untuk budak-budak asli belajar. Jadi saya masuk dan saya ikut kesinambungan cikgu-cikgu yang cemerlang tadi. Dan saya pun teruskan kejayaan dalam bidang yang saya minati lah. Saya minat hoki, saya minat sepak takraw dan juga olahraga. Dalam bidang sukan, di sekolah ini saya pada awal lah, peringkat awal saya buat dalam 5 jenis sukan utama. Jadi semua 5-5 jenis sukan yang saya ceburi ini ada pencapaian di peringkat daerah dan negeri. Tetapi yang konsisten dari 2002 sampai ke hari ini, hoki dan juga sepak takraw. Johan peringkat negeri berapa kali? Johan peringkat negeri 5 kali. Johan peringkat negeri hoki 5 kali. Naik Johan 3 kali. Yang selebihnya nombor 3, nombor 4 macam itulah. Tapi masih lagi sampai ke peringkat negeri.
Kemudian tahun ini, masuk tahun yang ke-7 lah, budak Betau ni setiap tahun tu ada sampai ke peringkat kebangsaan. Dan pernah dapat pemain terbaik kebangsaan, pemain hoki baik, terbaik kebangsaan pada tahun 2018. Tahun ni Adi jawatan PK ke apa? Tidak, saya 5 kali menolak jawatan PK. Oh, kenapa tak nak tukar? Bukan, saya tak berminat untuk jadi GPK. Tapi saya ada projek sukan lah, projek sukan di sekolah ni. Okey, Adli, ini untuk rakan-rakan kita lah. Saya tak tahulah, tergerak hati saya, Adli ni masih ikon. Sebab di Perak ada seorang 21 tahun, tipus musuh, memang teruk macam ni juga dulu. Megat, Asrul, dia macam awak juga. Saya masa jawatan saya paksa dia. Macam awak juga lah, awak tak mau. Tapi awak kena minta juga. Kali ni, tahun depan, minta. Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli bin Alwi, dari Sekolah Kebangsaan Pus Betau, Kuala Lipis, Pahang. Assalamualaikum. Pesanan saya untuk guru yang baru berposting agar teguhkan semangat, kuatkan semangat dan jangan lemah. Sebenarnya guru yang berada di pedalaman ini adalah guru yang hebat. Kerana apa? Kerana perkara yang asas pun boleh dijadikan sebagai satu bahan ataupun boleh dijadikan sebagai suatu kekuatan. Jadi saya baru 21 tahun di Betau.
Bermula dengan segala kekurangan sehingga ke tahun yang ke-21 ini, saya merasakan tidak ada kekurangan pun, walaupun kita berada jauh di kawasan yang lebih susah, sukar daripada orang lain. InsyaAllah segala kerja buat kita akan dibalas baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Ucapan saya kepada guru yang baru posting di kawasan sekolah pedalaman agar tabah dan juga tenang dalam menghadapi apa juga situasi dan juga keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini hari Ahad, 4 hari bulan April 2021. Saya seperti biasa, jika ada program di sekolah asli dan jika saya bekal lapangan, saya akan turun untuk memeriahkan lagi suasana di majlis di sekolah murid orang asli.